Roni! Roni! Kak Roni! Eh, ngapain lu deket-deket? Sana lu! Ini semua gara-gara lu, tau gak? Kalau sampai ada apa-apa sama Roni, awas lu ya, gua hancurin lu! Bales, Popo dendam ya sama Kak Roni ya? Roni jahat! Roni jahat! Kok Popo jahat sih? Dendam itu kan dosa. Kalau Kak Roni celaka terus bisa mati, nanti kan Yoyo bisa dipenjara kayak Bapak. Popo gitu lah, Popo nakal lah. Yoyo marah sama Popo. Roni? Pasti ada hubungannya dengan Yoyo. Gue pingsan ya. Gue juga kayak orang gak inget apa-apa. Ada apaan ya? Roni? Kamu kenapa? Kok kalian bisa terkapar di sini? Apa yang terjadi, Roni? Tidak tahu, Bu. Tiba-tiba saya ada di sini, Bu. Yoyo mana? Udah yuk. Mau kemana kalian? Ron! Kamu belum jawab pertanyaan ibu. Ron! Percuma. Ibu gak bakal dengerin kita. Ibu cuma perhatian sama Yoyo. Tanya aja sama dia. Paling ibu dibohongin. Yoyo suka carmuk. Alias cari muka. Udah cabut. Thank you.
Habis Popo nakal sih. Suka nyalakain orang. Popo nakal, Popo nakal. Popo minta maaf ya. Gitu dong. Apa namanya? Kalau Popo minta maaf berarti Popo mengaku salah. Kan apa namanya? Kata Ibu Yoyo kan seorang satria itu harus bisa mengakui kesalahannya. Ya, Yoyo udah maafin Popo kok. Tapi apa namanya? Popo janji Popo enggak boleh nakal lagi ya. Popo janji, Popo janji. Kok gitu kalau apa namanya kalau mau minta maaf caranya gini pakai apa namanya tangan kanan terus ngomong minta maafin ya habis itu cium tangan gitu. Bapak baik deh tapi Bapak janji ya nggak boleh nakal lagi ya. Popo, Popo, Popo. Yo, ngapain kamu di sini? Saya dari tadi cari-cari kamu. Yoyo, lagi cari temen Yoyo. Dari tadi saya nggak ngeliat ada temen. Yo, lebih baik kamu pulang. Kasihan ibu kamu. Nanti cemas nunggu kamu pulang. Kak Cantika, apa namanya? Kak Cantika, mau nggak Yoyo kenalin sama temen Yoyo? Namanya Popo. Popo, lucu sekali namanya. Mana dia? Popo, Popo, aduh. Yo. Baru 2 minggu kerja, udah main dengan laki-laki lain. Maaf, Mas. Mau turun apa enggak sih? Harus narik nih. Kamu ya? Diam sebentar. Kamu lihat apa ini? Kak Cantika, baik deh mau... apa namanya... ngelapin muka Yoyo. Yoyo jangan nangis. Saya punya kaos ganti. Nanti kamu ganti baju, terus baju kotor kamu itu kamu cuci di rumah. Jadi nggak dimarahin sama ibu. Jangan nangis lagi ya. Bentar. Ya deh, habis Kak Cantika baik. Yo, nggak jadi nangis deh. Popo, Popo sini. Ini kan baju baru. Gak apa-apa, kamu ganti gi, itu udah kotor. Tapi Yoyo malu. Iya udah. Kak Cantika jangan ngintip ya. Iya. Jika boleh ngintip, kalau ngintip matanya bintitan. Udah. Nah, bagus kan?
Kak Cantika, Kak Cantika, makasih ya. Bajunya bagus banget. Kalau kamu suka, itu buat kamu aja, ya. Buat Doyo ya? Iya. Makasih ya. Iya. Nih, ambil. Makasih, Mas. Hai, Hani. Kamu lagi ngapain di sini? Itu kan kaos. Ted. Maaf kalau aku lancang. Nanti akan aku jelaskan, ya? Siang ini kan kamu udah janji kalau kita mau mencari cincin pertunangan kita. Ingat kan? Yuk, jalan yuk. Lancang untuk memberikan kaos kamu. Itu cuma spontanitas karena Yoyo nangis. Aku nggak tega ngeliatnya. Aku sebagai seorang guru punya tanggung jawab moral untuk peduli sama orang lain. Ted, ngomong dong, jangan diem aja. Aku nggak enak nih. Jangan harap aku mau ngomong. Aku nggak akan buka mulut sampai ngeliat kamu mengiba-iba karena rasa bersalah. Cantika, Cantika. Aku harus selalu membuat kamu merasa takut kehilangan aku. Aku tahu aku udah buat kamu tersinggung, tapi tolong dong. Kita jangan berantem cuma gara-gara masalah kayak gini. Aku gak mau buat mama dan papa kecewa kalau tiba-tiba kita putus. Putus? Kamu mau kalau kita putus? Oke, kalau itu maumu. Maksudnya bukan kayak gitu, Ted. Lalu apa? Kamu suruh aku diam dan tersenyum melihat kaos pemberianku kau beri kepada laki-laki yang gak aku kenal. Aku ini pacarmu, Cantika. Bohong kalau aku gak cemburu dengan kelakuan kamu itu. Aku kan tadi udah minta maaf. Kita bisa kehilangan satu sama lain kalau kita berantem terus kayak gini. Dasar bodoh. Mana mungkin aku mau kehilangan seorang pewaris tunggal seperti kamu, Cantika. Percaya deh, Ted. Aku kan udah bilang sama kamu. Gak ada lagi yang harus dipersoalkan. Yoyo itu cuma seorang cowok yang cacat. Badannya aja yang besar. Tapi kecerdasannya gak lebih dari anak-anak. Kamu tuh gak berhak untuk marah, apalagi cemburu. Maafin aku, sayang. Aku tadi agak sedikit emosional. Ya, mungkin karena aku terlalu mencintaimu. Jadi, mungkin aku cemburu, aku takut kehilangan kamu. Nggak akan kehilangan aku. Kamu jangan marah lagi ya. Kamu sekarang senyum. Ingat nggak seperti dulu. Yuk, kita masuk. Dasar.
perempuan bodoh. Kok aneh sih? Jam segini udah tutup. Gak biasanya. Tince. Tince. Ada di dalam gak? Tolong bukain dong. Kok dikunci? Tince kan udah tahu kalau Lala mau datang. Ada apa ya? Kok aneh? Bukain gak? Aduh, nanti deh. Bukain aja, kasihan deh. Tince? 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 Semoga Kalela panjang umur, terus apalagi ya, banyak rezekinya, sama apa namanya, enteng jodoh. Makasih ya, Yo. Lela gak nyangka deh kalau ternyata Yo inget sama ulang tahun Lela. Buat teman-teman yang lain, terima kasih banyak ya atas perhatiannya. Lel, sebenarnya ini kan semua idenya si Yoyo. Si Yoyo bilang hari ini Lela ulang tahun, jadi Tince beli ini deh, kue Black Fox. Pink Forest, enak. Iya, Yo. Ini idenya Yoyo. Iya, Yoyo kan sayang sama Kak Lela. Yoyo, Lela juga sayang banget sama Yoyo. Aduh, si Kak Lela kayaknya udah mingser-mingser. Yo, Lela kasih cium kek, kalau nggak peluk gitu, iya kan? Iya kan, anak-anak? Betul. Yo, kasih cium dong, yo. Sekali-sekali. Ah, Yoyo kan malu. Gila, gak apa-apa. Temen-temen ini, wah, lu, yo. Ya deh, tapi sun bibinya aja ya. Gak. Satu, dua, tiga. Nah, sekarang kan udah pada ciuman. Tim Lili ini deh. Tapi tunggu dulu, Le. Nah, sebelum tiup lilinnya, Kak Lela sekarang itu dulu, apa? Minta permohonan. Mohon ampun kalau di penjara. Mohon wish. Make a wish. Iya, ya. Kak Lela merem dulu, terus baru tiup lilinnya. Sekarang kita berdoa menurut masing-masing agamanya, ya. Ya Allah, semoga di tahun ini Engkau mau mengabulkan harapanku. Harapan yang telah aku pendam bertahun-tahun lamanya. Amin. Yuk, tiup, yuk. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga. Sangat banget. Yoyo kalah. Gimana nih, Yo? Kita bisa kehilangan piala. Iya, Yo. Padahal kan tahun lalu kita yang menang. Iya, Yo. Kita mesti ngegolin dua kali. Baru kita bisa menang. Kita kan nggak boleh kalah, Yo. Masuk!
bolanya nggak ada sih? Kok bolanya bisa melayang? Nyangka kalau kamu bisa main bola. Itu kan apa namanya, semuanya kan karena Popo. Kalau nggak ada Popo juga Yoyo nggak mungkin menang. Popo? Popo kan sahabat Yoyo. Pokoknya hebat deh. Dari tangannya aja bisa keluar sinar. Bolanya kan hilang. Terus Yoyo cari-cari aja bolanya. Terus kaki Yoyo dipegang. Abis itu kaki Yoyo jadi kuat. Ya tenang aja bola gitu kenceng jadi gol. Hebat banget teman kamu ya. Saya kenalin dong sama Popo. Kak Cantika emang mau kenalan sama Popo? Iya. Kak Cantika mau? Mau. Kak Cantika percaya sama Popo. Ayo senang. Yuk lepasin. Gak enak tadi lihat sama yang lain. Maafin Yoyo ya. Abis apa namanya Yoyo senang banget. Kak Cantika mau kenalan sama Popo. Padahal kan Kak Cantika kan belum pernah tahu Popo. Makanya kenalin saya sama Popo ya. Iya deh, yo kenalin. Soalnya kan Kak Cantika baik, pasti Popo mau kenalan sama Kak Cantika. Tapi yo bilang sama Ole dulu ya. Apa yo? Lu mau tahu tentang Popo ke semua orang? Enggak, pokoknya enggak bisa. Ini rahasia kita berempat. Sekali rahasia, tetap rahasia. Nggak boleh dibocorin. Bener, yuk. Kalau misalnya dibocorin, namanya bukan rahasia, yuk. Emangnya kenapa sih, kan? Kak Cantika kan baik sekali sama Yoyo. Orang, apa namanya, kata ibu, kita harus bisa menghargai kebaikan orang. Terus emang kenapa kok Le harus ngelarang? Aduh, yuk. Kita kan udah janji, yuk. Masa lu mau ngingkirin janji? Jahat, masa Yoyo gak boleh ngalamin Kak Cantika sama Popo. Nanti Yoyo bilangin Popo lo. Aduh yuk, lu kejadian nasi yuk. Iya yuk. Gue jadi gak tega nih. Yaudah, sekarang kita panggilin Popo aja yuk. Biar dia yang jawab. Boleh gak dikasih tahu? Yuk. Popo! Popo!
Popo lagi jalan-jalan kali, makanya nggak dengar. Kalau nggak lagi tidur. Ya terus ya, ya harus gimana dong orang ya udah janji sama Kak Cantika mau ngenalin besok. Ah, mendingan kita ambil cara tengahnya aja, oke? Sekarang kita sweet. Kalau lu menang, lu boleh ceritain Popo sama semua orang. Kalau lu kalah, no way. Artinya Popo nggak boleh dikasih tahu ke semua orang, ngerti? Jadi ya, harus sweet. Siap yuk, satu, dua, tiga. Yeay, kita menang. Woo, woo, woo. Nah yuk, lu kalah yuk. Berarti Popo tetap jadi rahasia. Iya yuk. Lu ngerti nggak yuk? Nggak marah kan? Iya deh, ya yuk nggak marah deh. Kan udah sweet. Kata ibu kan, seorang satria harus bisa apa namanya menerima kekalahan. Nah, gitu. Sekarang masalahnya udah selesai. Kita tinggal nyari Popo aja nih, yuk. Biar kagak kelamaan, kita. Eh, itu kan suara Popo. Oh, iya. Popo. Popo. Bisa diobatin sama dokter. Gimana sih lu? Bawa ke dokter. Eh, Popo itu bukan manusia biasa. Masa lu bawa ke dokter? Ntar kalau ketahuan polisi gimana? Polisi? Ah, janganlah. Nanti kalau bisa ditangkap polisi terus dimasukin penjara. Kan di penjara nggak enak. Nanti bisa dibukulin sama penjahat. Duh, terus kita mesti ngapain dong? Popo jangan diem aja. Popo kasih tau Yayo, Yayo. Nggak tahu Popo kenapa. Popo kan sering bantuin Yoyo. Yoyo juga mau bantuin Popo. Popo, Popo tolong lo, jangan mati. Popo. Popo, ngomong dong. Popo. 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 Apa? Popo mau ngomong apa sih? Kok ada biru-birunya sih? Emang ini apaan sih? Iya. Keringetnya kali yuk. Emang Popo bisa keringetan juga ya? Mungkin. Wah. Shhh, panas sekali. Langit. Emangnya kenapa sih sama langit? Gak ada apa-apa. Cuma ada bintang. Ini apaan sih, Popo? Oh, jadi ini gelang energinya Popo. Banget. Langit. Emang sama langit kenapa? Kenapa, Bo? Di langit mah cuma ada bintang. Itu yuk.
kayak artis. Aduh, gak kabar banget gue ya. Kak Cantika sih lebih cantik dari artis sinetron. Orangnya baik banget lagi. Tapi apa namanya, oleh yang ngomong sama Kak Cantika ya kalau gak boleh dikenalin sama Popo. Oke deh, sip. Sayang, maaf ya. Kali ini kamu pulang naik taksi nggak apa-apa kan? Soalnya aku buru-buru, saya banyak kerjaan. Nggak apa-apa kok. Kamu pakai aja mobilku sampai urusan kamu selesai. Kerjaan kamu kan lebih penting. Terima kasih ya, sayang. Kamu tuh memang benar-benar calon istriku yang paling baik. Aku harap kamu juga jadi calon suamiku yang paling baik. Aku akan menjaga kepercayaan yang telah kau berikan, sayang. Karena di hatiku cuma kamu satu-satunya wanita yang paling baik. Kamu juga ya, tolong hargai kesetiaanku. Bye. Bye. Wah, itu dia tuh. Iya. Ah, ini dia baru cewek idaman gua. Cakep yo. Kak Cantika, tunggu. Waduh, keren banget. Halo, sayang. Kamu udah siap-siap belum? Saya lagi menuju ke rumah kamu, ya? Dan jangan lupa, kita kan liburan ke pantai nih. Kamu siapkan pakaian bikini kamu yang seksi itu, ya? Iya dong, kita kan mau mandi-mandi di laut. Oke? Tunggu ya, sayang, ya? Ya, bye-bye. Kak Cantika, tunggu! Mau ngapain lagi tuh laki-laki sialan? Laki-laki bodoh. Kenapa dia dong? Saya nggak perlu memperkenalkan diri saya sama kamu. Tapi biar kamu tahu kalau saya adalah tunangannya Cantika. Kamu ingat, mulai detik ini jangan pernah kamu gangguin Cantika. Ngerti? Kamu tahu nggak? Kamu akan berhadapan dengan ini. Ngerti, Kak. Bagus. Cantika, kita ke sana aja ya. Katanya pada mau kenalan. Ya deh, deh. Yuk. Gue jadi gagal deh. Bang, cepetan lagi dong, Bang. Sabar dong, Neng. Aduh, Bang, jangan cepet-cepet. Biar jalannya mendet-mendet, yang penting selamat. Lagi Lela ngapain sih buru-buru? Si Yoyo itu kan tinggalnya satu kampung sama kita. Jadi kalau mau ngasih hadiah, Lela kan bisa ntar malam aja ngasih hadiahnya. Ribet banget. Nggak bisa. Pokoknya hadiah bola ini harus sampai ke tangan Yoyo sekarang juga. Yoyo kan udah baik banget sama Lela. Buktinya, Yoyo ngasih surprise buat Lela. Tahu nggak? Itu hadiah yang paling indah dalam hidup Lela. Ay, du, ay, ay. Kasian banget jadi perempuan. Duh, dalam banget sih Lela. Lel, tapi bagaimanapun juga, kalau misalnya Lela sama si Yoyo jadian, Tince setuju. Mudah-mudahan jadian deh, Lel. Makasih ya, Tince.
Ngapain lo bawa anak kampung ke sini? Lo kira ini sekolah taman kota? Enak aja lo. Lo tahu nggak? Ini sekolah cuman buat anak-anak kokai. Sekarang lo semua keluar. Keluar nggak lo? Keluar. Ayo keluar. Karoni kok ngomong gitu sih? Ini kan teman-teman Yoyo mau Yoyo kenalin sama Kak Cantika. Hah? Apa? Gua asal denger. Yang bener aja, anak gembel gini mau kenalan sama guru-guru cantik. Lu semua enggak tahu diri ya. Sekarang lu jangan coba-coba nyebarin virus di sini. Nyebar virus? Enak aja. Jangan asal ngejeplak lu, Kita ini anak kampung. Anak kampung dari Keramat Asem. Yang jago ngaji sama juara kelas. Item, diem lu. Berani bener lu ngomong. Lu nantang-nantangin gua pites juga lu. Ngapa pites nih kalau bisa? Parah. Ya udah lo, ikut gua semua sekarang. Ayo. Ikut. Makan tuh guru cantik. Lepasin gak Roni? Gak bakal. Diam lo. Jangan banyak komentar. Mau gue tonjok lo. Nih. Kasih. Nangis ya. Lo rasain ya. Lo tunggu nih bel sekolah ini sampai bunyi. Biar satu sekolah ini pada tahu dapat tonton yang gratis dari lo. Udah kita kabur. Udah yuk. Rasain lo. Cantika. Ya ampun. Ini pasti perbuatan Roni. Kak Cantika, makasih ya. Kak Cantika udah nolongin Yoyo sama teman-teman. Teman-teman, apa kan lo bilang Kak Cantika baik kan? Bukan cuma baik, tapi cakep banget. Emang cantik. Kak Cantika emang cantik. Kayak apa namanya? Kayak bintang film. Yoyo, bikin malu aja. Saya kan guru, bukan bintang film. Bu Cantika, Yoyo kan naksir tuh. Iya, Boy. Ya naksir, Boy. Ya kan, Yoyo. Yoyo malu aja, alias malu-malu kucing. Kalau ngomongnya gitu sih, Yoyo kan jadi malu. Ole. Yuk, ya ampun, yuk. Kamu gak apa-apa? Yuk.